Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang mengakibatkan banjir bandang. Banjir merusak rumah warga, lahan sawah dan pertanian, serta menghanyutkan mobil dan motor. Dilaporkan satu orang warga hilang terbawa aliran banjir. Seperti inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang menerjang Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Hujan deras yang turun di kawasan tersebut pada Kamis sore hingga malam membuat sungai Cihonje meluap hingga merusak pesawahan dan rumah-rumah warga. Menurut warga, kejadian tersebut baru kali ini terjadi. Mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka karena banjir terjadi cepat setelah kampungnya diguyur hujan yang cukup lebat. Dari data sementara, 3 orang terbawa arus banjir, 2 selamat dan langsung dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan tim medis. Sedangkan 1 orang masih dalam pencarian. Kejadiannya ya karena luapan air aja yang nggak bertahan gitu, terlalu besar air gitu. Dengan kebanyakan ya banyak titik-titik yang longsor gitu. Ini hanyut apa aja, Pak? Yang hanyut, yang dari dalam dapur, yang mesin cuci apa, semua perabotan dapur kan fondasi dapurnya ke bawah air. Jadi ya roboh semua ke bawah, yang isinya dapur mah nggak ada. Selain banjir, sedikitnya 6 titik longsor yang terjadi di wilayah Desa Baginda dan Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan. Saat ini akses jalan utama warga tertutup longsoran tanah. Diki Guntara, Bandung TV.